saya Marsyanda. Saya Wafda. Sekarang kita mau promo film Gendut Siapa Takut. Karena aku sebelum syuting film ini kan lebih sering ke aktivitas seperti sharing tentang mental health issues gitu kan, tapi aku nggak bisa pungkirin juga bahwa aku tuh tetap mencintai yang namanya seni peran. Jadi ketika aku diajak lagi untuk syuting, aku ngerasa kayak wah ini emang satu hal dalam hidup aku yang nggak akan pernah aku tinggalin gitu. Jadi rasanya sampai selamanya aku tuh pernah bikin apa sih istilahnya tuh kayak pact gitu loh, atau aku umur 15 tahun malah gue seumur hidup akan jadi seniman gitu. Jadi aku gak akan ninggalin yang namanya acting gitu. Jadi senang sih. Kayak harus ngeliat lingkungan sekitar tuh pada kayak gimana. Untungnya pada supportive semua. Terus jadi membangun rasa percaya diri aku juga pelan-pelan jadi pede lah gitu. Tapi cukup lama gak sih adaptasinya itu? Atau cukup sih, lumayan gak langsung ya, aku rasa lebih dari satu minggu lah untuk bisa jadi ngerasa kayak gak langsung kayak wah pede gue kayak apa gue main di sini, gue sebagai apa orang yang udah syuting dari lama gitu-gitu, gak gitu sama sekali sih. Jadi ngerasa kayak orang biasa, kayak udah gue manusia biasa, gue punya kekurangan juga, terus gue ngerasa gue lebih dari yang lain atau apa gitu. Kebetulan ini sih sebenarnya kalau ditanya ke produser GST gitu ya nggak ada hubungannya. Tapi kenyataannya in real life tuh waktu itu aku lagi memang juga menjalani kampanye body positivity. Jadi emang aku udah dari normal berat badan normal aku lagi naik 10 kilo. Terus aku ditawarin GST, terus aku disuruh naik lagi 10 kilo lagi. Tapi sebenarnya bukan 10 kilonya sih dilihat dari bentuk badannya. Kalau misalnya segini udah cukup, ya udah gitu. Jadi kayak ternyata 10 kilo gitu. Totalnya waktu itu 74 atau beratnya. Wow. Pas syuting itu ya? Pas syuting. Kalau sekarang udah turun gitu. Sekarang udah turun lah. Walaupun belum balik ke yang normal ya. Nambahin Caca sedikit. Peran itu pasti milih siapa aktornya? Jadi memang karakter itu yang milih Caca gitu sih menurutku. Harapannya semoga ini menyegarkan hati para penonton karena ini ceritanya fresh, menyenangkan, dan juga menginspirasi, dan juga membantu teman-teman yang insecure biar tetap self love dan pede dan ngerasa bahagia jadi apa adanya diri sendiri. Buat teman-teman, jangan lupa saksikan film Gendut Siapa Takut tanggal 22 September di bioskop seluruh Indonesia. Thank you.